Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat tengah hari semua. Okay, dah makan ke belum? So, selamat hari Ahad. Selamat hari berhujung minggu. So, insyaAllah kita mulakan minggu yang baru. Okay, dengan pelbagai tugasan yang sedang menanti. So, saya boleh bersiaran lagi. Okay, so, saya tunggu. So, buat setting sekejap. Okay. So, alright. So, masa untuk ibu hamil perlu betul-betul memberi tumpuan kepada kesihatan masing-masing supaya dapat menjalani kehamilan yang sihat, tiada sebarang kak, tiada gangguan ataupun jangkitan dan sebagainya. Okay, so saya ada nampak satu video, saya nak kongsi sekejap lagi. So saya sangat-sangat prihatin kepada ibu hamil, sangat perlu menjaga kesihatan masing-masing. Kita dah tengok terlalu banyak sangat dah kes yang membabitkan ibu hamil dan ada yang tak boleh survive. Okay, dan daripada kita tahu itu adalah takdir, saya rasa semua orang tahu tanggungjawab adalah tetap tanggungjawab menjaga kesihatan adalah tugas utama dan hakiki. Kalau boleh kita belajar menghargai okay, apa saja yang Allah dah berikan kepada kita seperti nyawa, nafas, udara, oksigen yang selama ni kita just take things for granted, right? Tapi bila berlaku peristiwa yang terlalu ramai, ibu yang terpaksa syahid ya, ibu yang syahid kerana mendapat jangkitan dan sebagainya. So saya rasa ini adalah wake up call untuk semua ibu menjaga kesihatan mereka. Maksudnya tanpa kompromi. So, kalau sebelum ni kita kurang jaga kesihatan ni, saya simple as tidak makan tepat pada waktu dia. Okay. Ataupun kita hanya makan sekadar kita rasa alas perut dan sebagainya tanpa kita fikir bahawa apa yang kita makan tu tak ada langsung khasiat dia kepada diri kita dan bayi kita. Kan, so a lot of things. Jadi banyak benda yang kita neglect dan kita ambil secara take things for granted. Maksudnya asalkan ada, asalkan boleh. So selepas ini ibu-ibu kena tahu bahawa dari pemakanan mereka lah membentuk imunisasi yang kuat kepada badan mereka. Daripada pemakanan, gaya hidup inilah yang membentuk bagaimana badan mereka boleh recuperate ya daripada sebarang jangkitan ataupun penyakit. So benda ni bukan lagi main-main lagi, dan saya tengok masih lagi ada ibu hamil yang bertanyakan boleh makan benda macam, I think no brainer lah kan, kalau ditanya boleh tak nak makan ayam goreng KFC contohlah kan. Okay, so saya cakap kalau bak-bak makan asalkan halal boleh saja, tapi tengoklah juga dari segi pengambilan nutrisi dia. Kalau ayam itu digoreng dengan minyak yang banyak kan, kita pun tahu kita tengah siapkan diri untuk melalui satu perjuangan di Dewan Bersalin nanti. Okey, inilah makanan-makanan yang membantu kita sama ada kita kuat atau tidak. Bukan kita saja serah, sedangkan I know some mothers kata tak apa, saya memang pilih untuk bersalin caesar sebab still you tak ada stamina, you tak ada tenaga, macam mana you nak lawan penyakit. Dalam keadaan yang lemah, terlalu banyak benda boleh hinggap dalam badan kita sebab kerana kita kurang sangat sistem pertahanan tubuh tu. Okay, so jangan ambil kesihatan itu sebagai satu benda yang sangat mudah. Ramai yang sometimes they feel that kalau dia kata tak makan supplements, okay kan. Doktor pun kata makan cukup okay. Tapi tengoklah kegiatan ataupun aktiviti sehari-hari kita, sama ada kita sempat tak nak pastikan kita dapat makanan yang lengkap dan sempurna setiap hari. Sebab kita pun bekerja dan kadang-kadang bekerja masa, mungkin ada benda yang terlupa nak makan dan sebagainya. Sedangkan keperluan tu adalah secara menyeluruh. Okay, so tidaklah ambil banyak sangat karbohidrat dan tak ada langsung mineral, tak ada langsung fiber, akhirnya sembelit dan terjadi berbagai lagi masalah-masalah ataupun penyakit sepanjang kehamilan sehingga hari bersalin dan kemudian membawa pula kepada
berpantau. Mungkin seorang ibu tu perlu sihat sebab ibu itulah yang nak jaga anak dia, nak jaga suami dia, nak jaga anak-anak yang lain dan nak jaga keluarga. Di samping itu juga kita ada kerjaya, kita juga ada tanggungjawab kepada ibu bapa kita, kepada komuniti dan sebagainya. Right? Di situlah kepentingannya bagaimana ibu hendak melaksanakan peranan dia perlu menjaga tahap kesihatan dia sangat optimum. So irrespective of puan hamil, okay, itu bukan alasan kita ni mabuk ke lawyer ke, bukan alasan untuk kita mengabaikan faktor kesihatan. So I tunjukkan satu video dulu. Right. Okay, so tadi ada video ringkas tentang tips apa menjaga kesihatan semasa kehamilan. So saya mungkin boleh buat ringkasan dia. Okay, so yang pertama ialah tidak makan untuk dua orang. So ini adalah mitos yang paling hebat yang perlu kita semua baterasi, iaitu tidak makan untuk dua orang. Ibu hamil tidak makan untuk dua orang. Sebaliknya, ibu hamil perlu makan dan mengambil kalori bersesuaian dengan tahap kehamilan pada waktu itu. Okay, so maksudnya mungkin lebihkan protein dan lebihkan karbohidrat, lebihkan buah-buah, lebihkan sayur dan sebagainya adalah berdasarkan pengambilan kalori dan bukan makan untuk dua orang. Okay, so itu adalah hakikat yang perlu dibasmi bahawasanya ibu hamil tidak makan untuk dua orang, tetapi ibu hamil mengambil pemakanan berdasarkan kalori yang sepatutnya mengikut tahap kesihatan dan juga tahap pregnancy mereka. Contohnya jika ibu hamil itu hamil kembar dan sebagainya, okay, tentulah tak sama dengan ibu hamil yang hamil seorang bayi. Okay, jadi dengan itu tidak makan untuk dua orang dan pertambahan kalori sekitar 300 lebih pada trimester kedua dan sekitar 450 ke 500 kalori di trimester yang ketiga. Okay, so ibu hamil tidak makan untuk dua orang. Ibu hamil ambil makanan berdasarkan pengambilan kalori. So penting sangat yang itu. Sebab kalau kita fikir kalau kita makan untuk dua orang, dia bukan macam makan dua hidangan. Bukan. Itu cuma kita kata kita nak tambah, nak lebihkan kalori, protein dan sebagainya. So mungkin ada ayam dan ada ikan. Okay, mungkin ada daging dan juga ada protein tahu dan sebagainya. Okay, so ingat ya, ibu hamil tidak makan untuk dua orang. Okay, yang kedua adalah tidur. So tidur tidur yang cukup. Pertama tidur yang cukup, rehat yang cukup. Yang kedua ialah posisi sewaktu tidur itu sangat penting supaya boleh memastikan keselesaan perut dan juga
keselesaan kita untuk bernafas. Okay, so yang ketiga ialah menjauhi najis kucing. So ini memang ada dalam orang kata jurnal-jurnal sains tentang kuman yang terdapat kepada dalam najis kucing, maka ibu hamil tidak disarankan untuk membersihkan tempat kucing. Okay, kerana kuman ini boleh pergi terus kepada janin. Okay, so memang ada dalam jurnal-jurnal sains, ibu hamil jangan bersihkan najis kucing, sebolehnya minta bantuan ahli keluarga yang lain. Okay, so kemudian keempat ialah okay, penjagaan oral. So, ini memang sangat sentiasa diabaikan, lebih-lebih lagi kalau ibu hamil itu pada pada pertama trimester pertama. Selalu kan kita macam tak apa, macam lawyer kan nak gosok gigi lah, nak apa semua tu. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil sepatutnya dia pun ada dalam jadual dia sesi temu janji dengan doktor gigi. Kena pastikan kesihatan oral. Right. Okay, so that's it. Terus gigi, kumur dan juga pakai dental floss tu memang sangat penting. Okay, so ibu hamil mesti kena jaga kesihatan oral juga, penjagaan mulut ya. Dan akhir sekali adalah mendapatkan suntikan. So dalam mendapatkan suntikan tu memang adalah okay, memang mengikut, kalau mengikut jadual ibu hamil dan sebagainya, dan lebih-lebih lagi dalam musim sekarang ini ibu hamil diminta untuk mendapatkan sesi vaksin COVID-19. Okay, so kita tengok ada banyak, terlalu banyak ya sebenarnya, terlalu banyak kes, cumanya pemergian Allahyarham Siti Sairah tu sebab dia adalah selebriti. Tapi sebelum itu dan selepas itu pun juga masih ramai ibu hamil yang mendapat jangkitan dan tidak dapat diselamatkan. Okay, so dan telah dikesan hampir kebanyakan mereka tidak mendapat suntikan vaksinasi lagi. Yang keduanya saya nak kongsi fakta, setakat 11 Ogos, so hari ini 15 Ogos, so setakat 11 Ogos maklumat bahawa untuk ibu hamil yang mendapat vaksinasi hanya sekitar 57% pada dos pertama dan 20% kepada dua dos yang lengkap. So hanya 20% saja yang lengkap dos untuk vaksin COVID-19 di kalangan ibu hamil. So jumlah dia sangat rendah. Jumlah dia sangat rendah. Jadi saya minta kepada suami ataupun pasangan masing-masing ataupun ahli keluarga, you know, rakan, sahabat, saudara mara, kita nasihatkan kepada ibu hamil untuk melakukan vaksinasi semasa hamil. Okay, tempoh yang sesuai adalah 14 ke 33 minggu untuk memastikan vaksin ini berkesan. Walau bagaimanapun, sekiranya puan ingin melakukan awal lagi daripada itu atau lambat lagi daripada 33 minggu, minta berbincang dengan doktor dan mendapatkan surat recommendation daripada doktor untuk pergi ke PPV dan mendapatkan vaksin. Okay, kita tak fikir tentang agenda-agenda selain daripada kesihatan. Sebaliknya hanya tumpukan kepada untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi sepanjang tempoh kehamilan. Semoga tidak melalui peristiwa-peristiwa seperti mana kebanyakan ibu yang tidak dapat bertarung dengan COVID. Maka mereka memang meninggal dunia sebagai mati syahid. Tetapi ini adalah satu pengejaran bahawa ibu itu, apa, anak itu kan tak mendapat kasih sayang dan sebagainya, walaupun telah diatur kehidupan dia oleh Allah. Tapi kita sama-sama bantu, kita bantu untuk memastikan ibu ini selamat, bayi ini selamat sehingga dilahirkan. So I sangat concern yang itu sebab saya tahu ramai lagi yang masih teragak-agak untuk mendapatkan sesi vaksin ni kerana terlalu banyak agenda di sebaliknya. Tetapi kita lupakan tentang itu sebab sesuatu yang berlaku tu tentulah dengan keizinan Tuhan, dan di situ juga Allah nak tengok ataupun Allah nak uji kita sama ada kita ini adalah golongan yang ingin memberi manfaat kepada orang lain ataupun kita adalah golongan yang hanya mementingkan diri sendiri sahaja. Okay, so kita dah saksikan banyak sangat contoh dia. So saya tahu vaccinated atau tidak, jika sampai ajal kita akan tetap pergi jua. Okay, tapi ini adalah satu ikhtiar. Right, so dapatkan shot-shot dia, dapatkan jadual vaksinasi, dapatkan pemeriksaan kesihatan. Saya pernah jumpa ya ibu hamil yang
kandungan dia dah 5-6 bulan baru dia pergi jumpa doktor. Kita tak boleh pastikan yang keselamatan bayi kita yang kita lahir itu selamat jika kita tak melakukan sebarang pemeriksaan kesihatan. So benda tu memang tak boleh langsung, saya rasa macam bagaimana ya, mungkin anak dah ketiga, anak keempat mungkin dia dah biasa dan dia boleh agak. Tapi situasi kesihatan tak sama dulu dan sekarang. Okay, so dulu-dulu pun orang bersalin kat rumah, tak sama. Sekarang bayangkan kalau kita nak tak buat pemeriksaan, tak pergi berjumpa doktor dan kita rasa kita selamat, kita tak tahu. Okay, so benda ni semua perlu buka mata dan peka bahawa keadaan sudah berubah. Okay, keadaan sudah berubah dan kita tak mahu lagi bertindak ataupun lambat bertindak kerana kita fikir tak ada masalah benda ni, tak mungkin terjadi pada kita. Tak boleh. Okay, so macam tu juga kalau kita dengar ya, dulu ada satu selepas kematian Siti Sarah, Syuib ada kata kan, oksigen rendah naik lah tu nanti. Dia tak ada isu tu. Kalau oksigen tu rendah, dia tak ada isu dah, dia nak naik. Okay, paras oksigen yang normal adalah 96 dan ke atas, dan jika 95 tu dah satu macam orang kata amaran bahawa perlu dibawa ke hospital dan sebagainya. Kalau dah 70 memang tak boleh, mustahil dia akan naik mengikut taraf tahap normal tanpa bantuan kesihatan. So benda ni kita kena alert, you know, zaman dah berubah, okay, penyakit pun dah banyak, penyakit baru dan sebagainya. So kalaulah apa tanda-tanda oksigen kita dah semakin berkurang tu, takkan kita nak tunggu lagi? Okay, so itu isu dia sekarang. Isu dia tak mungkin kita akan, dia macam mana orang katakan, memang bila kita dah ikhtiar, kita harapkan keajaiban berlaku tau. Tapi jika kita tak buat apa-apa, macam mana kita nak harapkan keajaiban berlaku? Okay, so right, I think itulah yang saya nak kongsikan. Jadi jangan lupa 5 tips untuk ibu hamil pastikan ya kesihatan dia terbaik sepanjang tempoh kehamilan. Pertama, tidak makan untuk dua orang. Tolong ya, jangan fikir puan-puan dah ada tiket untuk makan untuk dua orang. Sebaliknya, puan kena makan mengikut pengambilan kalori yang disyorkan. Oleh itu, puan kena ikut panduan pemakanan seimbang, panduan pemakanan berkhasiat. Lebihkan sayur dan buah, kemudian minum air yang banyak dan mendapatkan suplemen-suplemen dia. Okay, puan, kita tak boleh kata macam, oh kita dah kenyang dah sebab kita makan, contoh ya, kita makan dessert. Nah, dessert tu dah lah manis dengan gulanya dan sebagainya. So benda tu tak perlu, badan tak perlukan. Right, so first ialah tidak makan untuk dua orang. Kedua ialah posisi tidur yang betul. Okey, dah lah perlu mendapatkan rehat yang betul. Juga untuk mendapatkan posisi tidur yang betul. Ketiga, jangan bersihkan najis kucing. Okey, kerana najis kucing sangat berbahaya kepada janin. Keempat ialah penjagaan oral ataupun kesihatan mulut kita. Okey, dan kelima ialah mendapatkan suntikan mengikut jadual. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini, sangat ringkas. Saya sangat saya dah alhamdulillah saya dah boleh fokus untuk kerja-kerja saya sebab hari itu lebih terganggu kan dengan pemergian Siti Sarah. Sebenarnya ada ramai lagi kita dengar sebelum tu, ibu-ibu semua, kemudian selepas itu pun banyak juga kan kes-kes macam ni. Yang saya terkesan ialah ibu terkena jangkitan ya waktu sekarang. So sampaikan kita semua disarankan untuk berkata bahawa semua orang COVID positif sehingga mendapat ujian negatif. Macam tu sekali. So semua orang sekarang ni COVID positif sehingga ujian mengesahkan kita negatif. Okay, so I think itu adalah satu tanggungjawab yang sangat besar kepada semua orang kerana varian yang baru, you know, akan sentiasa adalah berlaku. Jadi semua orang adalah COVID positif sehingga disahkan ujian negatif. Dia dan dia tak terkecuali kepada saya. Saya hanya penyebar maklumat dan for all we know, when the time comes, we will also leave. Alright. Okay, so I think it's very, very important untuk mothers to take care of themselves. Okay, try to be selfish when it comes to your health, especially to your babies. Okay, jadi tidak keluar rumah tanpa perlu. Okay, kalau kata perlu, mesti benda yang urgent dan benda yang sangat penting seperti pemeriksaan ke hospital dan sebagainya. Okay,
okay, kita tak ada lagi nak melepak ataupun nak pergi keluar kerana keadaan sangat bahaya. Semua orang adalah positif, okay. Jadi kita tak tahu, tambah pula kalau kita tak ada perlindungan dan badan kita lemah. Okay, badan kita lemah bermaksud jangkitan senang terdapat. Senang sangatlah hinggap. Okay, ibu hamil lagi lah. Dia kena tingkatkan imun dia sebab dia protecting dua tau. Satu ibu, satu bayi. Dia kena kuat tu. Lepas tu sampai bila nak kuat ni? Sampai bersalin. Kalau perempuan kata perempuan scissors pun, perempuan perlukan tenaga yang sangat banyak untuk recuperate selepas bersalin secara pembedahan. Perlu banyak tenaga, tapi kalau puan-puan tak accumulate tenaga daripada awal, you cannot. So orang lain 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dah sihat. Kita 6 minggu atau 8 minggu belum tentu lagi sembuh. Sebab badan masing-masing, kerana daya tahan masing-masing, kerana faktor pemakanan dan juga gaya hidup. Okay. So saya di sini sebagai ejen penyebaran maklumat, saya minta semua ibu hamil dapatkan vaksin. Okay. Dapatkan vaksin. Puan boleh walk in ya sekarang ni dekat mana-mana PPV yang berdekatan dan berikan minta petugas sediakan kerusi tolak ya, wheelchair. Kemudian bawalah semua dokumen tu, okay. Mungkin kadang-kadang cakap, ah, you tak nampak tu perut I ni, I memang pregnant. Tapi mana bukti-bukti pemeriksaan kesihatannya, okay. So buku-buku pink tu, IC, semua tu perlu. Kalau dapat surat recommendation doktor, bawa. I'm saying kalau benda ni boleh walk in, bukan puan terus dia jalan pergi ke PPV tu. Berjalan, nak pergi ke sana tu pun kita merancang dokumen kita cukup. Dan saya tak galakkan ibu hamil pergi berseorangan. Dapat teman yang terbaik adalah pasangan suami dan juga ahli keluarga yang boleh membantu ataupun meneman. Okay, apa-apa terjadi ada ahli keluarga di situ. Okay, so janganlah main pergi je macam tu walaupun orang kata dah boleh walk in. Okay, tak bawa semua dokumen, lepas tu pergi marah-marah kat petugas tu. Mereka tak faham. Okay, mereka nak tahu you punya situasi tu adalah melalui documentation. Okay, so ini sangat penting. Jangan Kerana beribu-ribu orang pergi mendapatkan vaksin di PPV. Okay. So kita bagi kerjasama itu. Right? So ibu hamil dan menyusu silalah kemas kini sejahtera ya, My Sejahtera app, dan cuba dapatkan sesi temu janji itu. Okay. Jika tidak boleh saja walk in, boleh berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan surat, tapi bersedialah. Bersedia bawa bawa surat, bawa buku pink, bawa IC, you know. Ada orang main walk in macam tu je, mana boleh kan, right? So kita ni dah tahun 2021, you tak, I mean like out of your mind, how come you go to a place without a documentations, kan? So ni tahun 2021 dah, jangan salahkan petugas PPV kalau kita permohonan kita ditolak pada ketika itu. Right, so itu yang penting sekali. Right, kemudian saya nak cakap tentang muat turun ibu percuma. So sila masuk ke website Pantau Plus dan dapatkan ibu percuma kami untuk tujuan sebagai sedikit perkongsian ilmu lah. Okay, dan sekali saya nak kongsikan tentang ini adalah berkaitan dengan keadaan kesihatan kita, dan itulah kita cuba design satu program fitness untuk ibu selepas berpantang. Dia macam ni tau. Sebab kadang-kadang dia kata kita nak kurus balik kan lepas pantang. Kita boleh kurus balik lepas pantang tu. Tapi kadang-kadang dia lambat. Kemudian ada lagi tempat-tempat yang tak boleh. Memang degil lah. Memang ada lemak degil dan sebagainya. Jadi dengan bantuan jurulatih kesihatan, panduan pemakanan, pemantauan dan sebagainya. So insyaAllah kita dapat balik bentuk badan asal kita seperti sebelum hamil dulu. Jadi kita ada program untuk ibu selepas berpantang bersalin. Okay, program fitness ni pula adalah dijalankan secara atas talian. Tak perlu pergerakan fizikal, tapi sesinya ialah sesi one to one dengan coach. Maksudnya coach tu akan train ibu ini secara individu. Okay, jadi semua masalah ibu tak sama kan? Kemudian sesi ini pula di atas talian.
Okay, so puan boleh tengok baby, boleh tengok rumah tangga sementara kita buat exercise. So dalam satu session dalam 60 minit sahaja. So boleh hubungi apa tim kami untuk mendapatkan maklumat tentang fitness program ini. Okay, so kita nak bantu lebih ramai ibu kekal sihat lebih-lebih lagi dalam musim PKP. Okay, so antara faktor yang menyumbang kepada kesihatan ibu yang optimum ialah pemakanan, gaya hidup dan juga sedaman. Okay, alright. So I think itu saja from me for today. Thank you so much for listening and watching. Please help to spread this session if you think this is beneficial, okay, kepada mereka. Right, so till then we meet again insyaAllah. Kita jumpa lagi. Take care and stay safe. Take care and stay safe. Take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.